Sekarang kita sudah sampai di Punden 7, kolam megalitik, katanya bisa untuk terapi, teman-teman. Yuk kita lihat ya seperti apa. Jadi seperti ini, teman-teman. Wah, wes rauh terus minum, terus minum. Seperti ini, teman-teman. Jadi dari sumber mata air ini ternyata, jadi air ini dipercaya bisa berkhasiat. Ada suatu kelebihan lah bila kita membasuh air atau sekedar mandi atau sekedar mencelupkan kaki di sini, katanya ada khasiatnya, teman-teman. Terapi apa juga saya kurang paham, yang jelas katanya bisa mencerahkan kulit katanya. Jadi seperti itu, teman-teman, nih. Nah, airnya jernih, teman-teman, karena ini memang dari sumber mata air asli. Ini merupakan bagian ketujuh dari Taman Purbakala. Jadi guys, kita banyak yang beristirahat di sini. Tinggal Pak Buri. Tuh banyak ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil itu gigitin itu, teman-teman. Enak kalau mandi situ, Mbak. Jadi seperti itu terapinya, teman-teman. Dia gigitin kaki. Kakinya tuh. Sampai putih gitu kakinya ya. Itu kuman-kuman ini entek, Mbak. Oh. Adik-adik anu adik dia. Jadi seperti itu terapinya, teman-teman. Jadi celupkan kakinya. Jangan-jangan pampir dia. Dan menggigit-gigit. Dan katanya sih ada khasiatnya, teman-teman. Seperti itu. Banyak ikan kecil-kecil di sini. Menggigit-gigit kaki. Nah, di sini merupakan tempat terapi, teman-teman. Suasananya juga sejuk di sini. Suasananya sangat sejuk. Ah, dasar betul.
seperti ini. Ini ada tempat ibadah. Jadi tempat ini juga sering dikunjungi para wisatawan, Taman Purbakala. Jadi di sini ada banyak peninggalan-peninggalan sejarah, teman-teman. Ternyata di Lampung Timur juga ada bekas peninggalan-peninggalan sejarah. Dan di sungai ini dipercaya bisa untuk terapi, menghilangkan racun-racun, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi perjalanan. Gue santui LB kita kali ini, teman-teman. Ya, kita akan lanjutkan lagi perjalanan. Look who we are.